Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Korina Nurlaili, calon anggota Parlemen Remaja 2020 Dapil Riau 2. Genap sudah 8 bulan, Indonesia dihadapkan oleh persoalan global yakni wabah virus COVID-19. Lebih dari 9.000 korban meninggal tercatat sampai bulan September ini. Wabahnya virus COVID-19 masih menjadi PR besar bagi bangsa Indonesia. Pemerintah terus melakukan upaya penanganan COVID-19 dengan menggandeng parlemen agar mempercepat penanganan COVID-19. Jika Allah meridai saya sebagai legislator, maka saya akan menjalankan fungsi parlemen yang tertuang dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya tertuang jelas 3 fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi yang pertama adalah legislasi. Dalam hal legislasi, saya akan lebih memaksimalkan pemberian payung hukum yang tegas guna menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran di masyarakat, seperti tidak menggunakan masker saat berpergian dan berkerumun di masa pandemi ini. Fungsi yang kedua adalah anggaran. Salah satu dari fungsi anggaran adalah memberikan rancangan undang-undang tentang APBN. Anggaran tersebut akan saya fokuskan untuk penanganan COVID-19, untuk pengadaan alat tes swab gratis di rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk seluruh masyarakat luas. Fungsi yang ketiga adalah pengawasan. Dalam hal pengawasan, saya akan lebih memaksimalkan pengawasan dari masing-masing gugus tugas COVID-19 di masing-masing daerah agar tidak terjadi lagi data yang simpang siur terkait positif COVID-19 yang justru semakin meresahkan masyarakat luas. Demikianlah serangkaian upaya yang akan saya lakukan bila saya menjadi legislator dalam bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Dengan bergotong royong, optimis kita bisa melalui masa sulit ini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Parlemen Remaja.